Pada masa itu ibadah yang turun itu hanya sholat. Sudah ada sholat, tapi bukan sholat yang lima waktu. Di dalam beberapa riwayat disebutkan sholat yang turun pada waktu itu, dalam hadis Ibnu Abbas, Al Barra bin Azib, itu sholat sebelum matahari terbit dan sholat sebelum matahari terbenam. Sholat dua waktu, sholatnya hanya dua rakaat. Ada wudhu, iya ada wudhu. Selain itu syariat yang lain belum turun. Yang ada hanya tauhid, penanaman tauhid dan beriman dengan hari akhir. Kalau kita baca, kenapa kita ini disunnahkan kalau sholat isya membaca, imam itu membaca, dan kita pun kalau sholat sendirian mungkin kita membaca dari awsatul mufassal sholat isya, dari mulai ad-duha ke atas sampai juz amma, sampai amma yatasa'alun. Kalau sholat maghrib dianjurkan baca dari ad-duha ke bawah, itu dianjurkan seperti itu. Di sini penanaman tauhid, keimanan. Amma yatasa'alun 'anil naba'il 'adzim. Allah ceritakan di situ, innalil muttaqina mafaza, tentang kenikmatan yang Allah sediakan buat orang-orang bertakwa. Kemudian kita masuk ke surat An-Nazi'at. Allah ceritakan, fa idza ja'atit tammatul kubra yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Ini turunnya di Mekah. Kembali kita lanjutkan di surat Abasa wa Tawalla. Allah ceritakan, fa idza ja'atis saakha yauma yafirrul mar'u min akhi. Kita lanjut ke surat At-Takwir. Idza syamsu kuwirat, masuk ke surat Al-Infitar. Idza samaa'u fatarat, ka wailul lil mutaffifin, inna kitabal abrari au inna kitabal fujjari lafi sijjin. Allah ceritakan terus ke surat Al-Insyiqaq, semuanya penekanan tentang hari akhir. Dunia ini cuma tempat lewat. Semua akan hancur. Semua yang kau lihat, gedung-gedung tinggi, gunung-gunung pun akan hancur. Bintang-bintang yang kita lihat menghiasi langit itu akan hilang. Di samping tadi kewajiban sholat, sehingga para sahabat hati mereka penuh dengan kesiapan untuk berkorban, meninggalkan dunia ini. Demi apa? Demi satu hari yang sama dengan 1000 tahun. Di surat Asy-Syamsi, di surat Subbihi isma rabbikal a'la, apa kata Allah? Bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Ceritakan akhirat itu lebih baik dari dunia ini, lebih kekal daripada dunia ini. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Cerita tentang kematian. Wailul likulli humazatil lumaza alladhi jama'a malahu wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada kallaa la yumbadanna fil hutama. Cerita tentang neraka, tentang surga.